juga Quran. Sehingga ketika si Dina Umar Said Ali Sirah guru ya sama tuh. Guru Umar itu tahu ini pas sampai di kos kampus harus sama kok. Apa sampai di Bandar Jogja guru ya sama kok. Kita berapa membantu ini pecah Umar pengamuk. Pas Umar pengamuk guru ya pinter Umar pengapesannya di Quran. Jiwa walka di minal wa itu langsung Umar kelompokan karena kan sasih dong kamu terus walka abina jadi terus nopo gitu yosnya merdeka dan itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan itu dia tubuh ini menahan emosi memaaf. Nah Quran si maaf itu seramu wajah ini wakil di minal gue itu tapi belum suka mergani uang cuman sama istri ini terus oleh wajah wakil di minal gue itu itu dong ya bang ini kalau kafir kalau kamu bujuh ini terus wajah ini wajah ini nabi maru itu iya dan itu jauh sehat paling gak itu mungkin pasal tak berusia awal kalau istrinya kan dia tetap apa itu karena ada sikap istri yang dia ada senang di sawai pas patah yang saya ada senang itu ada banyak kebaikan. Sari bujumu disamu ibu sering dia lebih berikan kan sari bujumu ngamuk tonggol kalau aku sering orang di blok tonggol-tonggol bujumu dia lebih bujumu dia ada lu gue dan sari jalan lanangan dia gue mikir ketika jalan bujumu duit gue wah ini waras kepinginnya tuh duit kok bujumu nah tapi ratri gue malah jalan kok lanangan dia orang musuh gak bilang dia berarti pas bujuh di gue, alhamdulillah bujuh kisih warat aja di gue wah, cuma ya rontok karena gue cuma ya rontok karena gue kodi jadi kami sisi warat sih puji mau rontoknya ya ngomong-ngomong yang anti wabah. Nah, kalau kamu Qur'an, Qur'an ya sekedar kamu baca secara kisah wa'ashi, wukun, nah itu gak hanya itu tapi mau asal lebih makro adalah ya tak awal Qur'an, jadi ini wakon sehingga orang yang memiliki maka dengan dinam dia agar kandika bundel dan saudara masuk dua faktu warwai dan saya tunggu nanti ini tidak apa ada pasal di hamdi rohbi dan nanti saya ini kan astagfirullahaladzim jadi saya tidak saya tak apa Quran gue perintahnya pasal di hamdi rohbi kan jadi motor manden subhanallah alhamdulillah astagfirullah kuatku itu istilahnya ya tak apa Quran nah, jadi bisa waktu Quran musuh gua nanti meraktekan hampir 3 bulan gua kita nanti gua nanti khataman Quran di surat 3 bulan dan gua kosong khataman dalam tanggal 2 pada gua orang niat khataman tanggal 2 jadi hampir 4 kalau tak bocor kayak misal-misal kenaikan di momen misalnya satu ismar di dalam tasbih usaha baca tasbih makanya fama marro rasulullah di ayat di rahmatin ilah salah walau di ayat di adat di ilah ta'ala tapi ketika baca ayat ada surat rahmat dia pasti meminta beliau minta-minta ke Allah jadi ketika lewat ayat ada beliau isti adat dari adat itu tak bocor ya sawi aku tahu aku mau tanya rata aku yakin kalau nanti pak itu sholat sampai saya ngalami bisara yang luar biasa karena gue ngiai gue bisara kepada kalau gue mengirat selain bener secara akal sama gue ya pokoknya mau setua terus mau di sana aku ngiai gue kebetulan ditambah segala kebebakan biar anak gue ya gue belum ngiai terlempang ngejere mau ngalir serang arah kebetulan ngiai ngejere mau ngalir merang arah kebetulan kita ngejere mau ngalir jadi aneh kebebakan biar dia menang kira rasa tersibuk diri oh cuma biasa lah saya beri contoh kita akan mau Quran baik kaji nabi ya ini minimal ibu ibu aku pengen saya rasa pengen tenang ibu ibu aku pengen kaji nabi itu baca ayat ayat ini sudah sering terus kul huwal qadir apa kul huwal qadir ala kaya bahasa ahli ada bab informasi katakan Muhammad buat Allah soal kodir dan sing kuasa terus terusan itu juga kalah kita buat kodir
ala ya fata ikum adabam info ikum awin tahti ikum awel itu nabi juga ada kisah tak praktekan pun mengucapkan si roh Muhammad berarti Allah ikum alkohol diudat sehingga kuasa terus ala ya ala ya fata ingin tahu apa tak bilang surat dijegel apa ala ayya fata ingatasi yang kau ngirin sama Allah alaikum ingatasi siro ingat ada bagi sifatnya ada minfol itu kang saking saking siro jadi Allah itu enggak semua so di surat ini berikutnya kesannya berdua kau di ala ayya fata ayya fata ayya fata 65 lah kalau tetap di dalam ayatnya benar mau berjajar kami malah belakang dibalik katakan Muhammad Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan adab yang adab itu dari atas kepala kalian kalau nabi ku muka syafa kalau nabi bersobat banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita coba tanyakan lagi apa? Mas Deroid wali apa saja pokoknya orang pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jahat apa saja berdapat saja oh itu ya aku apa saja tapi nangis aku juga membuat sedih ya Allah saya tidak ingin ngalamin males lah karena coba ngomong ke muka sapa atau misalnya muka sapa ke ilmuwan betapa rentannya dunia ini ya ngomong ke ilmuwan betapa rentannya dunia ini karena bumi yang kita pakai ini dibawa secara berdalangin yang setiap saja kita oh jendela jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan awalnya tasbih ada di pemerang tahu bahwa bumi kita ada magma potensi likuifaksi potensi gempa potensi kuat-kuat manitur amin teman bisa ma'ayah sifat kumulat atau beridahiyah takut kayak kasus di Sulawesi itu dulu kayak Quran mitos bagi singkat iman tapi ternyata bumi itu potensinya apa? Kosku kosku itu lumer faidah dia takut takut karena merubah jadi potensi bumi yang kita pakai itu merubah lele orang lele bingung di sore itu kenapa? Ya gue hanya pasang mikrofon bukan mikrofon bukan lagi mikrofon pasang nangis umatnya nabi kita isi ngirin-ngirin gini ini ketuaan ya hafalan Quran itu akan dimulai terus bahwa dukun wakwa di rona di pasal di kota dukun wakwa di rona nabi itu bisa berjumpa karena nabi itu betul bahwa semua yang ada di atas kita semuanya potensi ada pasti tebal awmin tahti ar nabi masih nangis tapi gak senang gue pikiran ini nanti mau gak terjadi berapa hari kejadian kayak ada tsunami, ada infeksi, ada meteor jadi gue berapa hari kejadian gue ada nabi mau jatuh tanya ayat kalau melihat bisa pun sudah atau ada pun tidak dari langit, tidak dari tapi kalian dibikin omong berkelompok-kelompok kalau ini ibu, bantuku, gak sah kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh kok gak bisa? Coba ada kolamnya di mari perempuan cuma gak mari jendam mergul yang mati ini apa? Wong kena gempa ayo mati tapi rapat ini jendam mergul yang membunuh tapi kalau kalian dibikin konflik soalnya wong terus mati ini musuh kok terus juga mati kena arah jendam kena harga musuh kok musuh musuh mati pantai ini terus gak mau kerusuhan sama hari kok mati ini kak kerusuhan kerusuhan ya itu juga kerusuhan apa wah sebenarnya jangan nyakit udah coba jangan saya pusing kasus nyata kalau di sini bayang lo misalnya pulau ngerti misalnya jangan saya bangun di bapakku di Yerusalem saat soleh-soleh mau ngerti karena dedam malah lucu kan jagab gak tiba-tiba masuk kemudian di pantai ini misalnya ya bayangkan di Syria sudah itu terjadi kayak saya Robert Al-Qudri di pulau pas mencalon apa di bom lah ibu saya murah dedam kan kayak murah saya gak tue ah coba cuma kita akan ngalami kondisi normal baik bangun kamu bersara terhormat yang mata apa kamu bersara terhormat dan sini juga kamu bersara terhormat baik lo misalnya itu
Mana lagi rumah kita ya, apa bahayanya kalau kondisi itu enggak? Kalau alam yang membunuh itu udah mati orang enggak? Tidak, tapi kalau yang membunuh alam kelompok awalnya itu bisa kok. Iya, awal ini kompak toko semua bisa. Aku tuh bingung buat cinta ya Allah, saya jangan menangis. Wabin nunggu habis, kok mau atas tuh. Nah, aku tahu mau coba orang. Aku pulang ke alasan. Mari pulang mau coba orang dulu, kan? Rivalitas dengan sosok